Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai pada kesempatan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa masuk kembali melaksanakan saum di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal amalan yang menjadikan gugurnya pahala saum bulan Ramadan. Supaya pahala kita, supaya saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mendapatkan surga royan atau sampai mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Hanya Allah yang Maha mengetahui balasan daripada puasa di bulan Ramadan ini, maka kita harus tahu kriteria-kriteria apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tetapi kita hanya mendapatkan pahalanya haus dan lapar. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, dia hanya mendapatkan pahala lapar dan haus. Supaya kita terjauhkan dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah yang sangat besar sekali, maka salah satunya kita harus bisa menjaga mata kita. Salah satunya yang akan mendapatkan kita menjadi pahala saum kita yang diterima oleh Allah adalah yang pertama ghadul basar. Harus menjaga penglihatan pandangan mata. Jangan sampai mata kita ketika saum di bulan Ramadan jelalatan ke sana kemari. Melihat sesuatu maupun melihat sesuatu yang tidak disukai atau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya terutama melihat sesuatu kemaksiatan. Banyak sekarang media yang kita pegang, alat komunikasi yang kita pegang, ini bisa menjadikan penyebab gugurnya pahala kita, pahala puasa kita ketika kita menggunakan alat media itu tidak sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, yang akan menggugurkan pahala puasa itu adalah hifdzul lisan. Kita harus bisa menjaga lisan. Dari apa? Dari al-kadzib. Dari berbohong, wan namimah dan mengandu domba, wal ghibah dan ghibah. Kemudian dari sumpah palsu dan dari janji yang palsu. Maka amalan-amalan ini kalau kita lakukan itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Seperti kebanyakan di masyarakat kita atau diri kita sendiri, ini susah untuk terlepas daripada kadzib, daripada berbohong. Banyak contoh di kalangan masyarakat kita, bohong ini seakan-akan jadi budaya. Ketika kita mungkin ibu atau bapak datang ke rumah kita, ada orang yang mau nagih hutang. Ternyata kita sudah kenal dari ucapan salamnya. Wah, ini ada orang yang nagih hutang, suaranya sudah ketahuan. Kemudian kita punya anak yang kecil atau punya cucu yang kecil, dibilangin mamah gak ada atau nenek gak ada. Itu adalah amalan yang bisa menghilangkan pahala puasa dari berbohong. Banyak bohong-bohong yang lain. Yang jelas, bohong yang tidak diperbolehkan itu adalah bohong yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ghibah, sama demikian pun dengan ghibah. Kadangkala orang, kita lagi ngobrol enak-enak, sesuatu yang baik, terbersit di pikiran kita menceritakan sesuatu kekurangan orang lain. Nah, ketika menceritakan sesuatu kekurangan orang lain yang ketika orang lain itu mendengar di hadapannya, maka dia akan merasa tidak suka, maka itu adalah ghibah. Ini amalan-amalan yang akan
bisa menghancurkan pahala puasa. Kemudian yang berikutnya adalah yaminul gomu, sumpah palsu, ya, dan yang lain sebagainya. Yang ketiganya adalah kita harus bisa menjaga seluruh anggota badan kita dari amalan-amalan yang dimakruhkan. Salah satunya contoh istima'u minal makruh, ya, telinga mendengar dari sesuatu yang dimakruhkan. Mendengarkan musik-musik yang dimakruhkan, mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, maka itu bisa menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu, jagalah saat bulan Ramadan itu mata kita, telinga kita dari berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Yang keempatnya adalah kita harus menjaga perut kita dari memakan makanan yang halal berlebihan. Ini pun di kalangan masyarakat kita atau diri kita sendiri masih banyak melakukan seperti itu. Coba tengok saat kita berbuka puasa, banyak sekali berapa minuman yang kita siapkan, kadangkala sampai 3-4 minuman yang kita siapkan. Berapa makanan yang kita siapkan, kadangkala sampai 4-5 yang kita siapkan, dan makan itu kemudian dimakan kadangkala semuanya. Nah, ini memakan makanan yang halal pada saat berbuka puasa dengan berlebihan itu pun bisa menghilangkan pahala puasa. Maka Rasulullah menyampaikan dalam suatu sabdanya bahwa sejelek-jeleknya tempat makanan, sejelek-jeleknya wadah, itu adalah perut. Kenapa? Sebab perut yang dipenuhi dengan makanan. Dan ini yang menjadikan sumber penyakit dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa al-ma'idah baitudda, perut ini adalah sebagai tempatnya penyakit. Makanya dengan berpuasa ini, kita ini hikmahnya salah satunya adalah supaya kita sehat. Supaya kita kuat, sehat, kuat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hidup kita ini sesuai dengan fitrah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun mendapatkan kenikmatan hikmahnya daripada kita hidup sehat ini. Makanya kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah, pasti kamu sehat. Ketika ada orang yang berpuasa kemudian sakit, maka ini ada yang salah dengan cara puasanya. Bukan puasanya yang salah, tapi cara puasanya. Salah satunya yaitu tadi, tidak bisa menjaga makan makanan yang halal saat berbuka. Seakan-akan kita di pagi hari berpuasa sampai sore hari, tapi di malam hari kita puaskan perut kita, nafsu kita dengan makanan-makanan yang banyak. Maka ketika orang melakukan seperti itu tidak akan mendapatkan pahala puasa. Yang ada puasanya hanya mendapatkan pahala haus dan lapar. Yang terakhir adalah kita harus menjaga seluruh anggota badan kita dari melakukan sesuatu kemaksiatan. Ini harus dijaga oleh kita, ya. Dijaga oleh kita. Di antaranya ketika kita melihat sesuatu kemaksiatan, maka kita harus bersabar untuk tidak mengikuti kemaksiatan itu. Ketika kita melihat orang lain berbuka, makan, atau yang lain, kita bersabar menahan diri untuk tidak tergiur dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu. Nah, itu diantaranya beberapa hal yang bisa menghapuskan pahala puasa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar dan berusaha untuk menjaga dari mulai pikiran kita, hati kita, kemudian anggota tubuh kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan pahala puasa yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah tidak memberikan ukuran nilai daripada pahala puasa itu, hanya Allah lah yang bisa membalasnya. Illa saum, kata Allah. Hanya puasalah yang tidak ada nilai batas pahala puasa. Wa inni
ajiun bih, dan kami kata Allah yang akan membalas pahala puasa itu. Oleh karena itu kita sama-sama terus di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini untuk lebih meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya pribadi dan para jamaah sekalian. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.